Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, kegiatan workshop verifikasi dan evaluasi rekognisi dan pendanaan aktivitas MBKM Universitas Tanjung Pura tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Sisbel Inn Singkawang. Nah guys, seperti apa kegiatannya? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti acaranya sampai selesai. Junaidi selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Bapak Ibu Kepala Bidang BBP, Fakultas di Lingkungan Universitas Tanjung Pura, Tim MBKM, Tim BAK, Tim Humas, Alhamdulillahirobbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semata atas rahmat dan ridha-Nya juala maka hari ini, malam ini kita bersama-sama. Dekan, saya maaf saya merah tadi, dekan hukum, dekan ekonomi. Sebenarnya kita kita kurangi sehingga target yang 3% itu tidak lagi di 37.000. Salah kemarin Pak, tempat kemarin 31.000. Ya, yang mengisahkan, yang aktif. Tapi kalau masuk di PDT3, PDT3-nya 40.000, isahkannya 31.000. Yang terbesar, yang di PDT3. Kalikannya 35%, yang terbesar. Lebih dari kita, dapatkan 6.800. Baik, untuk itu Bapak Ibu saya sampaikan karena nanti saya akan bicara lagi pada sesi ini untuk beberapa slide. Selamat malam, salam sehat, lagi salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, mengawali rangkaian kegiatan panjang kita beberapa hari ke depan ini, marilah kita bersama-sama sejenak berdoa, bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh rangkaian kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya mendapatkan bimbingan dan petunjuknya sehingga apa yang kita laksanakan dalam rangkaian mengenal asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam hari ini puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu sehingga kami dapat hadir di ruangan ini pada kegiatan workshop verifikasi dan evaluasi rekognisi dan pendanaan aktivitas MBKM Universitas Tanjung Pura tahun 2022. Fungsi pendidikan tinggi itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak.
Jadi bukannya sekedar mencari ilmu pengetahuan, tapi yang pertama untuk watak karakter. Dan karena itu Bapak Ibu, di dalam MBKI pun harapan kita prosesnya itu akan menentu watak karakter yang baik untuk peradaban bangsa yang terbaik. Karantina Ibu dan Bapak bersama dengan kenaikan kebijakan. Karena memang di dalam kesuksesan disampaikan oleh Mas Menteri dalam festival kampus mereka itu adalah bahwa MBKM itu intinya adalah karena pimpinan mahasiswa untuk PNMDM dan perguruan tinggi untuk yang ISMA dan di POSMA untuk yang vokasi. Ini yang pertama Ibu dan Bapak, di mana MSIB itu adalah jembatan untuk kesenjangan atau lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Karena ada ego masing-masing, sehingga di dalam dua kegiatan ini ada magang bersertifikat dan ada studi independen bersertifikat. Dalam proses ini adalah sama,
Yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh Mitra IBK. Sehingga dalam proses ini dan Bapak SKS yang setara dengan 20 SKS dan betul-betul menjadi bagian di dalam proses MSIB itu sendiri, sehingga untuk DPL saja dibukanya eksternal dan PT diizinkan untuk memberikan hak kepada Kapolri untuk menjadi DPL internal. Dan itu melalui SPAK. Kira-kira seperti ini komposisi alokasi pagu yang diberikan. Ya, intinya sekarang periode ganjil, Bu. Ganjil. Ya, silakan, Bu. Diskusi. Pak Sugiandani, tolong dibantu, Pak Sugi. Oke. Bergeser ke MIPA. MIPA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 prodi. MIPA gimana? Pak Ida. Oke, siap. Ditunggu, Pak, ya. Ditunggu, alhamdulillah. Percuma kita 3 hari di depan kita ada hasil ini, susah gak? Kedokteran, kosong. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kami lagi mengembangkan lagi dalam mudah-mudahan ke depan ini berapa persen yang ikut, berapa, jadi ada berapa presentasi dari setiap persen. Nah, ini kalau ini kira-kira tanggal 22 tidak masalah. Baik. Tetapi kalau untuk konversi itu kan banyak, karena kita harus satu orang itu dikonversinya itu loh. Itu kan harus siap orang operator yang mengerjakan, bukan kaprodi lagi. Ya, mereka aja. Siapa ya? Pak Dekan ya? Ya. F sih, sekarang F. 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 Nah, ini F. Ini WD satunya? Atau wakilnya? WD satunya mana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari data yang dikumpulkan, ternyata masih kurang, ditambahlah semester 5. Nah, pada saat yang sama, mahasiswa di semester 7 ini sudah kehabisan mata kuliah. Bahkan ketika saya merekognisi, yang kami lakukan dalam program MBKM ini. Terima kasih. Pendanaan ini kan ada banyak 28 mitra, ya. Apakah pendanaan ini dari Fakultas Pertanian seutuhnya atau ada sharing dengan mitra? Dan itu pendanaan yang pertama. Yang kedua, di sini belum tampak juga mahasiswa yang MBKM mandiri itu dapat apa saja pendanaan ini, ya? Saya hitung lagi 444, angkanya 444. 444. Nah, ini yang ada PWK katanya 2 orang untuk semester ini atau dasar. Untuk yang hasil itu sebetulnya ada yang dikerjakan ya, cuman tidak dilaporkan. 1207. Nah, itu yang kira-kira yang dilaksanakan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya di luar pertanian terdapat kegiatan kewirausahaan dan membangun desa. Mungkin saya sampaikan apa namanya kegiatan yang intinya ya dari yang lain. 30 judul. Yang setelah kolom berikutnya adalah peserta dan kemudian apa namanya pembimbingnya dan mahasiswanya ya. Ini adalah contoh yang tahun sekarang ini. Dan ini sudah selesai, tapi laporannya berjalan sehingga tidak ada putus-putus. Bisa kita lihat kegiatan kewirausahaan ini yang tersambar berdua contoh. Jadi misalnya mahasiswa melakukan kegiatan kewirausahaan dan sekaligus startup, misalnya produksi minyak goreng dan bahan baku buah kelapa skala industri sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam pasar global. Kemudian ada lagi misalnya nomor 5 arang briket limbah kulit pinang. Ini pembimbingnya habis, ini peserta anggotanya. Kemudian misalnya apa lagi, visual identity design, ini dosennya.
Pak Febri misalnya ya, ini contoh-contoh sampai 30. Ini adalah kegiatan contoh kewirausahaan. Kemudian contoh PHP 2D. Ini tidak ada Pak, karena laporannya baru masuk dalam ya, ya. Dari 100, dari 1500 ternyata yang sah itu 114 Pak. 114. Kemarin saya nambah 118. Jadi itu berkaitan dengan komisi tadi. Sekarang mahasiswa dengan Universitas Untirta. Jadi pelaksanaan perkuliahan di semester lalu. Mungkin untuk yang ISMA, ini sebenarnya ISMA kami yang tahun lalu Bapak Ibu, yang semester lalu ya. Satu orang mahasiswi bahasa Inggris. Bapak Ibu 01, bidang akademik. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu dan Bapak Dekan, Ibu dan Bapak Wakil Dekan, Ibu dan Bapak Ketua Program Studi, dan Admin Siakap Pedagogik Fakultas yang tentunya berbahagia dan sehat selalu. Kegiatan workshop, verifikasi dan evaluasi kondisi dan pendanaan aktivitas MBKM Universitas Tanjung Pura tahun 2022. Satu bidang akademik Dr. Senyum Haji Yawadiyam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nanti Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibu Dekan yang masih hadir ke sekarang, alhamdulillah, Ibu Bapak Bapak Ibu Wakil Dekan, Koordinator, Para Biro, Pertahan Pak Adi ya, seluruh operator dan hadirin yang saya temani, Kelola, Pendidikan, pertama dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala, Tuhan Maha Kuasa, karena kita masih dapat hadir dan dapat sehat di tempat ini. Pak Ibu, saya sangat memberi apresiasi kepada seluruh fakultas yang telah menyampaikan paparannya yang mengevaluasi. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian selesai ini kita juga diberi perancaran untuk kembali ke tempat tugas masing-masing. Doanya akan saya pimpin secara agama Islam, mohon untuk yang muslim untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Demikian guys, kegiatan workshop yang dilaksanakan di Siswell in Singkawang. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.